Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya uh, Nandang Permana Head Media Officer uh, Persikabo 1973 uh, sekarang ada di episode kedua live podcast uh, dengan tema lebih dekat bersama Persikabo sekarang bersama saya sudah ada salah satu figur dan salah satu pemain yang sudah malang melintang di persebak bulan Indonesia termasuk salah satu titel yang dia dapat adalah uh, sebagai pemain terlama atau dalam tanda kutip bahasa kita itu uh, legend di Persikabo uh, dia adalah Munadi apa kabar Mun, Kumaha cager? Alhamdulillah Sehatnya? sehat ya? Alhamdulillah oh, cerah, muka cerah <laughs> <laughs> oh, rambut klimis. ini beda loh uh, penampilannya uh, dari sehari-harinya Munadi yang santai sekarang Uh, terlihat gagah. Gitu. Ada apa ini? Spesial. Spesial ya? Spesial. Spesial untuk warga Bogor ya. Warga Bogor. Oke okay, Mun, uh, kita uh, berbicara tentang sepak bola. Memang itu adalah kehidupan kamu sebagai pemain, hmm. tentunya. Tapi mungkin banyak orang di luaran sana itu ingin, ingin sekali mengetahui bagaimana sih sepak terjang seorang Munadi sehingga mendapat uh, label sebagai pemain legend uh, pemain terlama di Persikabo. Oke, okay, Mun? Siap. Siap. <laughs> Udah ngopi? itu <laughs> buka tutup tutupna atuh, buka. Gitu, buka hula, tutup tutupna sok ini heula. Mereda rada, rada nyante, gitu kan. <laughs> <laughs> Oke, okay, uh, Munadi, uh, ini adalah pemain yang menempati posisi tengah. Uh, dia selalu mendapatkan porsi yang lebih uh, di beberapa pertandingan terakhir atau di beberapa di beberapa musim terakhir uh, sejak eranya coach Ramadarmawan uh, kemudian sekarang di coach uh, Jajang Nurjaman Munadi selalu menjadi pembeda statistik mengatakan bahwa Munadi selalu tampil uh, di beberapa pertandingan yang akhirnya kita uh, sekarang sudah menjalankan 11 pekan di BRI Liga 1 musim 2022-2023 Mun siapa? ngomong-ngomong sebagai pemain bola uh -uh. tidak mungkin kamu begitu saja uh, menjadi pemain bola yang top <coughs> beberapa tim besar kamu sudah apa namanya sudah sudah kamu perkuat tapi berbicara masa kecil ini uh -uh. sebenarnya memang kamu mendeklarasikan diri ingin menjadi pemain sepak bola Huh? atau malah ada pilihan lain dan menja menjalani karir sebagai pesepak bola ini adalah second uh, pilihan uh, pilihan kedua buat kamu lucu ya uh. lucu dari kecil hmm? ada dua pilihan hmm, hmm, memang hmm. dulu saya ada hobi ada dua hmm, hmm, hmm. dan yang paling pertama yang saya pilih cuma satu hobi apa di luar dugaan AA juga apa tuh? Karena saya orangnya apa ya suka ah meluapkan emosi nih ha, ha, ha. mau tahu apa? Tinju, tinju serius lu? <laughs> iya. Kenapa kamu memilih tinju? Dan apa? Kan otomatis kalau lu senang sama tinju apa memang lu suka ribut atau gimana? Dulu kecil ya, dulu kecil ngelihat bapak. Mm. Bapak tuh kalau setiap minggu atau setiap hari Sabtu Minggu tuh pasti ada tinju. Mm. Dari situ saya nonton, nonton nonton nah seru juga nih ya, mm. seru juga. Dan saya dulu tanpa sepengetahuan orang tua, mm -mm. saya e, ikut ikut latihan, latihan tinju. Latihan tinju. Mm -mm. Reguler berarti. Reguler berarti. reguler. Mm. Dan itu cukup. Cukup lama, A. Cukup lama. Usia berapa itu? Sekitaran umur berapa ya? Lu gila ya, jadi petinju <laughs> tapi <laughs> itu badan kecil ya? Gua heran gitu. Oke okay lah, LESPK gitu, badan kecil tapi ngisi. Lu gitu loh, Mun. Tinju, A. Tinju? Tinju. 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 Ini sekali Klas lagi gua nanya serius nih. Serius. Usia berapa itu lu? Kelas S1 SMP, kalau nggak salah. SMP? Bulis. Mulai latihan... E hmm. Itu bola udah. Itu bola udah, bola udah, bola udah mulai seneng, udah mulai seneng, tapi udah tinju latihannya rutin ya. Seminggu tiga kali di dulu ada di Gor, Gor mana dulu di Bekasi ada, di Bekasi ada nah. terus apa itu. ya? Karena saya ya, itu faktor faktornya. Lihat bapak nih, lihat tinju terus nih. Saya sering lihat-lihat, belok masih kecil ya, masih hmm, hmm. kecil loh. Ya zamannya berarti bapak kamu itu zaman zamannya LSVK nah, gitu kan, <laughs> itu lu, lu lu sering nonton berarti nonton. Mm -hmm, nonton timbul dulu. keinginan, nonton. wah seru juga tuh, bapak, bapak nonton, wah sampai seru nih bapak nonton, mm -hmm. hey, ajar terus, jatuhin lagi, mm. ajar lagi nah dari situ ah coba 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 dan saya dulu orang emosian, nah, emang mm -hmm. emosian, nyakatin kali itu banget lagi <laughs> banget emosian. Terus dulu emosian emosian, terus bola berjalan, tinju berjalan dan suatu ketika, suatu saat nih ada uh, fight ya, fight mm -hmm. fight nih. itu ada memar ada benjolan mm -hmm. dari situ langsung yang pertama tahu tuh nenek, nenek, nenek. Nenek hmm. yang tahu ya, Dulu dia, kan dia yang merhatiin Kok dulu. ada memar nih Semua kan ini, saya, ada memar gitu Dulu kan saya ee, Lebih sering di rumah nenek nih mm -hmm. Di rumah nenek Suatu ketika mandi mm -hmm. Dilihat sama nenek Ada bengkak atau memar gitu Ditanya tuh langsung Ditanya langsung e, Dia bilang Kenapa ada memar gitu Ribut Enggak Enggak ribut Ini kenapa jatuh Iya jatuh jatuh di mana ya jatuh lagi lagi main 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 main, main bola speak speak lah intinya nggak ngomong langsung kalau lu itu memar karena tanding tinju itu uh. nenek <laughs> paling nenek itu paling anti sama tinju hmm dari tinju uh, dia alasannya karena orang tuh diadu kalau dulu tuh. Mm, mm, mm. Nah suka dari situ langsung just memar 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 terus ketahuan lah lama lama ketahuan lah Hmm. Sama, -sama ketahuan ya tinju Sampai Sampai itu sarung tinjunya itu dibuang, dibakar hmm. Dan dari situ langsung Sama nenek? Sama nenek hmm. Langsung saya Ya saya Alih Ya ke Sepak bola Nah Nah Itu ketika Lu meniti karir sampai akhirnya Lu bisa berlatih reguler uh, di tinju Kemudian beralih Kemudian ke sepak bola tentu hmm. kan ada masa transisi itu. Yeah. Apa yang menyebabkan lu akhirnya bisa memilih kalir sebagai sepak bola? Padahal saat itu kan lu udah bener-bener uh, motivasinya itu ingin jadi petinju gitu yeah. loh. Karena satu uh, basic ya, basic emang keluarga suka sepak bola juga, hmm. sepak bola juga karena apa. Karena ya intinya suka olahraga. Uh, uh, suka olahraga terus uh. lihat-lihat-lihat-lihat temen latihan diajak sama teman latihan ayo latihan, latihan 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 dan akhirnya otomatis kan dari peti, dari latihan tinju kan udah dapat fisik mm -hmm. udah dapat fisik ya walaupun gak lari ya nggak mm -hmm. lari tapi udah dapat fisik eee, latihan dulu latihan latihan di kampung dulu latihan di kampung dulu dulu tuh latihan masih pakai kalau bahasa kampungnya itu masih apa ya pakai concong apa tajung atau tancong gitu loh depan kaki hmm. tuh bukan pakai kaki dalam nah dulu tuh di situ oh di pancong di pancong di kayak di tajung gitulah lah uh -huh, uh -huh, uh -huh, kan? uh -huh. nah di situ dilatih dia ketahuan nama ada om ya kalau ini mah om <tuh> latihan 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 diajarin tuh sedikit 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 cara nendang cara nendang nama om sama a juga kan hmm. cara nendang juggling. Hmm ya latihan passing, latihan di tembok. Dari situ masuk uh, udah agak baik kan nih? Ya? nih, agak mending nih. agak mending ya suruh masuk SSB tuh. SSB, SSB. Usia uh, Usia berapa ya? Bukan SMP tuh, berarti berarti uh, udah ningkat kelas 1, uh, kelas 2, kelas 3 tuh kalau berarti uh, apa namanya? kelas 2. Ya. Kelas 2 SMP mulai tuh nah, berpindah haluan tuh uh -uh. ke sepak bola, masuk SSB. Tunas Patriot dulu. Tunas Patriot. Hmm. Oke, okay, Bekasi kasih. Di situ terus tuh ada engkong. Engkong mm -hmm. nah, tuh di, nah, yo latihan, latihan tuh selama selama satu tahun diantrin sama engkong SSB tuh Engkong itu kakek kan? Kakek. Enggak mm -hmm. nah, segampok itu kakek ya. Mm. Kakek dianterin sama kakek terus latihan dulu ada masuk liga, ada kelompok dulu kan kelompok umur ada Liga Kampina, Liga Milo. Iya, benar, benar itu. Nah, dari situ kan dari Danun belum ada ya, begitu ya. Danun, ada belum? Danun belum. Belum, belum ada, belum ada belum. Ada, belum. Terus situ terus masuk tuh rezeki, masuk liga. Masuk rezeki berapa juta? Bukan masuk rezeki lapakannya. <laughs> Ayam meren <laughs> <laughs> Berarti lu keterima berarti di salah satu uh, apa namanya? Kalau dalam bahasa uh, sepak bolanya pencarian bakat berarti. Nah, pencarian masuk bakat. Masuk di Dulu SSB, wakilin SSB dulu masuk Persipasi mm -hmm. Persipasi terus sampai Aorna Suratin, Haorna Suratin, nah puncaknya Alhamdulillah rezekinya nih mm -hmm. Puncaknya pas Persipasi Suratin, kalau nggak salah Suratin Ketemu sama Persib Bandung mm. Suratinnya Suratinnya, mm -hmm. Persipasi lho Persib mm -hmm. Kalah Persipasinya Persipasi kalah Persib ya kan, Persibasi -persi kalah. Di situ ada dua pilihan lagi. Ya, kan, eh Persib Bandung hmm. karena dulu kan masuk nasional ini pasti ada penambahan. Hmm. Ada penambahan pemain dan ada dua klub yang mau Persikasi sama Persib Bandung. Persikasi persi waktu itu di divisi utama ya? utama. Di divisi utama kan waktu itu kan. Hmm. Berarti zaman-zaman dulu kan zaman-zaman jadul tuh masih ada di divisi utama kan? berarti Persib yang menginginkan itu yang uh, usia mudanya suratinya uh, uh, lu pilih Persib Bandung Persib Bandung hmm. alasannya karena alasannya uh, keluarga semua ya hmm. keluarga semua dulu kan siapa sih nggak kenal Persib Bandung jenjang ya jenjang uh. jenjang pembinaannya uh, jelas uh, uh, siapa sih nggak kena Persib Bandung tuh uh, suatu kebanggaan kan uh, uh. udah ke Bandung aja hmm. ke Bandung ke Bandung terus uh, main tuh udah gabung waktu itu gabungnya pertama kali uh, suratin di Subang. itu berarti usia 18 19 ya? Surat nah, 15 16. Eh, iya, 15 16 kan? Uh, Oke, okay. 15 16 tuh pertama kali tuh datang ke Subang diantrin sama kakek juga. Ke Subang ngapain lo? Ya, itu disuruh gabung di TC dulu kan TC suratin persipnya di Subang tuh sering di Subang. Oh, uh, memang pasti bisa bawa ya. Ah, dulu empat tadi leuweung. Terus jadi saya langsung ke Subang di sama kakek terus datang situ dan di situ ada pemainnya yang sekarang yang sekarang kayak Dado, mm -hmm. Nanda, angkatannya itu, angkatan Dias, mm -hmm. eh, Agung Pribadi, mm -hmm. itu angkatan satu angkatan Randy Saputra, dulu Uh, Andri Tani Andri Tani juga masih satu angkatan Andri Tani masih angkatan Di Persib Di Persib dulu Sama okay, tuh nah, okay, Andri okay. Tani, Rahmat Latif di situ ada Nah cerita Enggak gini Gue gua bingung dari Dari Bukan bingung sih sebenarnya Ini kan perjalanan karir ya Muni ya hmm. uh, Seorang Pemain sepak bola itu Bisa saja uh, Dia menjadi pemain andalan di tim rivalnya uh, Saat ini Bisa juga dia yang tidak apa-apa di tim rival yang uh, saat ini dia bela kemudian dia menjadi bintang di tim yang saat ini tapi berbicara karir ketika dari Suratin hmm. kemudian kamu digodok di Subang hmm. nah pada saat pada saat itu uh, poin penting apa yang kamu dapat itu kan usia muda kan usia muda ini kan jujur ya hmm. jujur harus, harus harus gua apa namanya harus gua akuin kalau Indonesia itu mempunyai talenta di usia muda Iya kan, tapi ketika berbicara ke senior itu banyak ba banyak yang redup. Mm -hmm. Karena memang dasarnya yang uh, terlepas dari star syndrome, terlepas dari uh, gaya hidup uh, itu pondasinya yang nggak kuat. Nah, sekarang sampai umur se berapa sekarang? 30. 40 ya? Gue. <laughs> 60, A. <laughs> ah, Kalian? 20 berapa sekarang? Alhamdulillah, 21. Alhamdulillah. <laughs> <tuk> Alhamdulillah. Kamu sampai sekarang masih konsisten, uh, ini bukan cabe cabean ini masih di Liga 1 dan kamu musim kemarin bener nggak Ted? Ini jadi uh, di depan saya ini ada kiper senior namanya Teddy. Jadi <tuk> nemenin Munadi. Kita lawan Persipura, dia yang cetak bola. Bener kan? Waktu di Bali itu kemarin bubble to bubble kan? Nah, Pertanyaan sederhananya, apa yang kamu dapat di usia muda saat bersama tim itu yang kemudian bisa uh, menjadi landasan kamu, kamu konsisten gitu sampai sekarang gitu loh apa yang kamu dapat, pendidikan AS seperti apa gitu loh kuncinya semangat sih, intinya kuncinya semangat mm. dan jangan pernah menyerah mm -hmm. ya, apa ya, uh, dulu tuh Latihannya lebih berat dari sekarang. Hmm. Dulu tuh latihan lebih berat dari sekarang, Kak. Contohnya? Contohnya sekarang, kalau latihan fisik sekarang pakai bola. Hmm. Dulu nggak ada pakai bola. Nggak ada. Gak ada sampai bola. Hmm. Saya sampai 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 saya dulu apa sampai saya pensiun sampai saya udah kada ada tua lah hmm -hmm. sampai saya punya anak lah hmm -hmm. nanti cowok ya hmm. kalau sekarang masih satu aja yeah, pengen cek cowok A. ya jadi ya gas lagi dong <laughs> jangan curhat <laughs> terus uh, kenangan yang gak akan saya lupain sampai sekarang apa yang tertanam saat itu dulu fisik dikasih fisik sama pelatih mm -hmm. sampai saya nangis A. Mm. kok gini banget gue main bola siapa ya? pelatihnya? Indra Tohir, <laughs> abah. Apun tahulah siapa yang nggak tahu abah Indra Tohir. Abah Indra Tohir. Siapa yang nggak tahu? Oh, Kudajang pun pernah ngerasain oh, Ya benar-benar-benar-benar. Berarti fisik ya, yang pada saat itu oh. yang ditekankan ya. Tapi 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 jujur ya uh, apa namanya uh, teman-teman. Jadi pemain sepak bola itu kan selalu jalan, kecuali kiper ya. Pemain sepak bola itu selalu jalan nah jalan ini kan memerlukan energi jadi hal yang paling penting dari seorang pemain sepak bola sepuluh pemain bola yang ada di tengah lapangan kecuali kiper itu adalah fisik makanya seperti yang dibilang uh, tadi Munadi banyak elemen yang uh, menjadi apa namanya menjadi menjadi dasar kekuatan seorang pemain ketika bertanding selain mental dan tek-tek bengek hmm. itu adalah uh, fisik gitu fisik. kan Mun fisik berarti berat pada saat itu berat banget hmm. berat banget hmm. untuk menuju apa ah, main lebih sukses lagi tuh, bintangannya mm -hmm. tuh, aduh, ah. hmm. sampai nangis, sampai nangis, ah. sampai tapi gempor mantep, Tuh lah, ah. <laughs> sampai saya tuh nggak kuat nih, nggak kuat lari nih, ya Allah, kok gini banget ya main bola ya capek, Ayolah, sempet kayak gitu, sempet sambil lari tuh ah sambil nangis saya, hmm. di, di Subang. dulu latihan di stadion Ciliwangi, oh Ciliwangi, stadion Ciliwangi. Itu, ah muter lapangan, muter lapangan. Itu latihan dari jam 8 pagi. sampai ah, pagi sebelum ajan nih. Hmm. belum berhenti. Pemain bayangin bola. ah dulu kayak gimana, ah. Dan itu fisik semua, fisik semua, Oke, ah. hmm. oke. Okay, oke, okay. okay, uh, teman-teman, part pertama, bagian pertama saya udah apa berbicara uh, dengan Munadi terkait <laughs> dengan apa yang dia rasakan ketika dia meniti karir sebagai uh, ingin meniti karir sebagai pesepak bola uh, yang tadinya sebagai uh, ingin menjadi seorang petinju kemudian <laughs> beralih menjadi uh, apa namanya seorang pesepak bola dan ini sebuah hal yang sangat lumrah di sepak bola kadang ada seorang striker kemudian uh, berbalik menjadi uh, kiper gitu kan nah buat teman-teman buat teman-teman yang sekarang lagi menyaksikan Uh, podcast live dari official Persikabo. Ada beberapa hal yang penting yang ingin saya sampaikan. Uh, jadi acara hmm. ini uh, terlaksana mun ya karena dukungan dari sponsor mun. Hmm. Ente kan sponsornya uh, ada Adhoc, bener nggak? Tambah ganteng ya, sepatunya jangan diliatin karena itu bukan bukan, bukan sponsor eh, kita. <laughs> <laughs> jadi ada beberapa uh, <laughs> teman-teman sponsor yang mensupport podcast kita ada kemudian tagar peduli kemudian ada Kiostik, ada bulanan ada di sini ya jadi ada aceng production nah ini untuk khusus aceng production ini dia uh, seorang uh, pengusaha muda yang ada di kabupaten bogor kemudian merealisa merealisasikan kemampuan untuk berusahanya jadi bagi teman-teman yang ingin yang ingin uh, acara prewedding ataupun uh, acara nikahan uh, kalian boleh hubungi aceng produ uh, production alamatnya di mana sih mana sih aceng sih Bum. alamatnya mana ceng alamatnya mana bumi alamatnya di, di sini tuh oh, iya iya lihat lihat sini lihat iya lihat di sini jadi <laughs> 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 bumi sentosa <laughs> <laughs> ah, bu bumi sentosa jadi dia salah satu sponsor yang uh, membackup versi kabo dari urusan multimedia di uh, musim ini aceng production Uh, apaan sih barang itu bang? lu sini apa barang? apaan itu? lu bacain aja. Oh oke okay, oke. Okay, okay. Jadi kita uh, itu ya aceng production ya. Jadi ini juga di tempat ini nanti akan ada studio. Jadi uh, kalian yang ingin foto-foto uh, uh, sewa kamera, kemudian service kamera nanti di sini ya di plaza apa namanya ini? Plaza Niaga Satu ya. Plaza niaga ada Satu dan Buat Suporter Persikabo yang punya KTA, silakan kamu datang ke sini untuk mengurus perbaikan, uh, apa namanya, perbaikan kamera atau misalkan acara pernikahan yang tidak kita layani. adalah mengurus perceraian. Oke, okay, datang ke sini, <laughs> kita akan diskon. Oke, okay, lanjut Mun, <laughs> lanjut Mun. <Moon. laughs> Oke, okay. lu kalau bahasa Betawinya kan lu mane? pernah dinobatkan sebagai pemain terbaik U21. Ah. Saat di Persib ya. Karena out juga kan. iya kan gua wartawan ya, Bos. Nah, tapi nggak ada cair tel. <laughs> <laughs> Itu permasalahannya. <laughs> Jadi Munadi itu ini adalah uh, ya kita patut berbangga ya, kita bisa mempunyai pemain yang mempunyai titel yang sangat uh, menjanjikan, sangat bagus di usia mudanya. Dia menjadi pemain uh, terbaik U21 2010 ya. 2010. Jadi saat uh. saya masih di lapangan reporter waktu itu kepalanya juga masih warna-warni kayak <laughs> kayak <Ayam>. kaya bendera <laughs> gitu kan lagi nakal-nakalnya. Oke okay, Moon berbicara tentang karir profesional nih hmm. ya karir profesional kamu sekarang ada di Persikabo. Bagaimana perjuangan kamu dari awal sehingga bagaimana ceri ceritanya kamu bisa ke Persikabo dari ke awal bu. dari awal du saya kelewat tadi, ya. Eh. Saya dulu pernah pernah juga hmm. bela Persikabo dari Suratin Nasional. juga Oh di Suratin, pernah di Persikabo uh, juga. Uh, Persikabo di divisi Utama doang, itu di itu. dulu ya. Hmm. Utama. Dan di dua, dua dulu di tim, ya. Tim hmm. Persikabo sama Persib Bandung. Hmm. Dulu saya nonton tuh pas zaman pemainnya masih Leo. Leonat Tupamahu Mahu, bersihlah Bu. Tupamahu? Bu. iya itu zaman itu. Saya nonton, hmm. terus nonton, nonton ya di, di dalam hati nih. Di dalam hati nih, kapan ya gue bisa begini ya? Hmm. kapan ya gue bisa begini? Hmm. timbul tuh, timbul, timbul, kengengan. timbul, hmm. ah, timbul. Kapan ya bisa gue begini ya? Dan dulu ya <laughs> lucu juga sih. Karir saya selama saya di Persikabo nih. Hmm. Dulu Hati nasional yang megang bertua, orang tua. Ah, Bokal. Pelatihnya. Bokal. Siapa? Ah? Siapa? Aduh, siapa ya? Kalau saya tahu, <laughs> tapi kan pemirsa. Oh, bukan pemirsa, teman-teman kan belum tahu. Ini mena um, menantunya dari mantan pelatih Persikabo. Coba siapa? Dudung Abdullah, Pak Dudung Abdullah ini beliau masih ada kan? Alhamdulillah, Alhamdulillah masih, sehat. masih sehat. Masih sehat. Masih sehat. Masih sehat. Nggak pernah menceritakan bahwa Pak Dudung rugi mempunyai penantu Munadi. Siapa rugi pernah? paling ya rugi makan doang. <laughs> <lah. laughs> Oke, okay. lu di situ suratin berarti. Suratin. Belum masuk tim senior? Belum. Tapi di Persib Bandung kok bisa dua kaki? Ya. Ya karena dulu persipasi kalah terus hmm. <laughs> nasionalnya nih. Hmm. Nasionalnya kalah. Oh persipak persipasi sama persikabo. Iya. Hmm. -mm. Nah ya dulu di mama bokap diajak ke atas nonton mm. nonton nonton persikabo seru selalu uh. ini dong selalu ini seru selalu ini sini selalu ini itu bersikabo terus seru persikabo. ada ketimbulan sini ini dalam hati ya hmm kapan gue bisa bela mm -hmm. kapan gue bisa main di sini di mm -hmm. stadion ini mm -hmm. stadion ya penuh dengan sejarah mm -hmm. kapan gue bisa kesini ya dalam hati ya Allah kapan nih jadi motivasi ah mm -hmm. jadi motivasi mm -hmm. jadi motivasi dan dulu ada satu pemain teman saya kecil ah bukan siapa ada Wawan Susilo Wawan Susilo ada oke okay. Saya dulu posisi saya masih di suratin ab, suratin suratin atau harus ha, diklat persib gitu dulu kan masih live tuh hmm. ya, divisi utama dulu kan hmm. saya nonton persikabo di situ ada teman saya lagi udah main tuh udah hmm. main teman saya teman di diklat udah main di persikabo teman saya di Bogo, mm -hmm. disuratin Bogor Udah main di Persikabo. Uh, dulu banyak pemain. Mm Heeh. -hmm. Ada Wawan, mm -hmm. ada Eric Ebol, Rojali. Saya pun satu tim. 10 Maulana. Heeh, ya Mas ya. sampai ya. Betis gede. Iya, udah si betis gede. Ayam urut. <laughs> Terus. Saya tuh. Akhirnya Siapa yang manggil kamu ke Persikabo? Nah, dulu... Bokap lah. Bokap kan deket tuh sama... Jangan bokap, meren Bokap dulu udah masuk Persikabo, ah. Pemain OG. Bokap. Bokap pelatihnya juga si Pak Dudung. Pak Dudung. Kan eta mitoha meureun. Mitoha. Heeh, berarti kan eta mah can jadi mitoha meureun. Can, 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 can kawin meureun. Ayeuna mah kan jadi, oh. oh. ah. Oke, okay, terus. <laughs> kan bokap kalau masih uh, siap, siap. Mertua, waduh, saya <laughs> nonton kan ya. <laughs> terus. Nah, dulu situ terus. Mitoha manggil lah. Mitoha enggak ada manggil lah, enggak ada manggil, enggak ada manggil dulu ada almarhum. Hmm, almarhum Paru di hmm. paru di paru di bule, almarhum uh, itu, ayah situasi. dari uh, salah satu petinggi uh, Persikabo, uh, Bapak Almarhum yang tadi disebutkan uh, oleh Munadi, itu adalah anaknya sekarang, Kang Rendi, itulah salah satu petinggi di Persikabo. Lanjut, Mun, sudah masuk Al-Fatihah ya untuk... Uh, beliau almarhum Pak Rudi Bule. Terus masuk masuk udah masuk Persib Pak Rudi mau bokapan. Hmm. Ngobrol tuh kan bokap lagi ngobrol 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 ngobrol, ngobrol. Terus almarhum bilang eh, lah ini siapa mertu uh, calon belum kan masih calon. Ya masih calon. Udah oh, pacaran ma udah pacaran, maknya. udah udah sama sekarang hmm. sama istri calon Ini istri pertama kan? Ya istri pertama ah. <laughs> cukup cukup eh, satu pertama istri pertama apa? Eh, ini istri pertama kan yang dibicarakan sama dia kan Alhamdulillah Alhamdulillah <laughs> Alhamdulillah Lanjut Dipanggil gak tuh? Pada saya udah dipanggil? Ngobrol 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 ngobrol, ngobrol Lu juga ngobrol. ada pada saat itu? Ada tapi Saya cuman Ya cuman ngobrol Pak Gitu aja pak hmm. kan Kayak ngobrol dikit udah enak kan itu Pak urusan ama, iya ama, Pak almarhum mm. itu kan ngobrolan sama dulu tuh sama bokap sama almarhum kan? saya nggak mm. berani masuk lah kan? mm. entah itu mau ngomongin apa saya nggak bukan bukan jalur saya, lah, lah nah. nah. <tuh> di situ terus ngelihat lihat terus jelang berapa tahun di persib nong telepon sama almarhum mm. udah lama itu ngajak kan mm. udah lama ngajak Mun balik kamu itu di versi pernah masuk ke senior dulu gak sih? Pernah Masuk, zamannya Eka Ramdhani? Eka, Eka, Aeka Eka Ramdhani, A Eka, Jenal Arif Jenal Arif Tapi kalau pas Jenal Arif Abo, saya masih magang. Berarti zaman pelatih sih uh, sebelum Jaya, Arcan Juri, kan? Jaya Hartono. Ja pa mas Pak Jaya Hartono. Jaya Hartono. Oke lanjut. Kemudian dipanggil ke Persikabo. Belum tuh, saya belum belum sampai belum kesampaian suruh pulang, tapi saya belum kesampean pulang hmm. ke Bogor dulu pas nah terakhir te, telepon-teleponnya lagi tuh pas dulu saya PBR Pelita Bandung Raya pas main di ah. PBR play off sama Persikabo hmm. play off sama Persikabo nah di situ kan play off tuh seru tuh kan nanti hmm. saya waduh saya bingung nih tapi kan dengan profesionalnya saya hmm. ya saya harus bela lambang tidak ada saya, uh, uh. uh, ya udah. Akhirnya yang masuk, yang lolos dari dulu tuh masih ESL, ya hmm? PBR yang belum ya rezekinya lolos ke ESL. Persikabo, uh, persikabo, persikabo uh. tertahan tuh di divisi utama tuh, uh, di divisi utama, dan dari situ tuh teleponin, kata saya, siapa nih ya? Terus mun pulang, eh siapa nih? Dengan polosnya, uh. saya sebut ini siapa ya sama almarhum tuh mm. ini siapa ya saya bilang Pak Rudi astagfirullahaladzim saya langsung ya Allah pak maaf mm -mm. <laughs> maaf apapun ten bisa nanti mm. Ya Kenapa Pak pulang siapa mm. pulang pada saat itu pulang langsung gabung Persikabo. pulang hmm. pulang A. apa yang, yang membuat kamu ketika almarhum berbicara bahwa kamu pulang kemudian kamu juga pulang apa ya apa e... nggak tahu nih hati nih almarhum karena ada ya, keinginan sebelumnya ada keinginan sebelumnya hmm. baru kesampaian baru tahun ya tahun berapa sih lupa lagi saya lupa lagi dah. Hmm. suruh pulang terus langsung mohon pulang jangan 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 pergi pergi lagi pulang sini hmm. siapa besok saya pulang besok temuin saya di rumah Malam, jadi almarhum di rumah. Hmm. Saya pulang tuh, pulang sore. Nah, malamnya saya langsung telepon almarhum. Hmm. Ya, almarhum. Terus pulang, ya, udah pulang. Saya dulu, dulu sempet udah sa siapa? dulu. Saya pakas. Pakas art nah, dulu, 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 udah ketemu di situ. Itu udah dulu, dulu, udah suruh pulang saya ketemu di situ sama Pak Parudi di hmm. almarhum udah pulang. Di situ ada yang latih hmm. mertua sama ada ipar hmm. sama saya tiga hmm. A. satu hmm. keluarga satu tim di situ hmm. otomatis saya kan dengan apa ya saya nggak enak loh kerja hmm. kalau setengah setengah nggak enak dong bukan setengah a. saya nggak enak ya mertua gua orang bokap gua di asisten pelatih Mm -hmm. nih kan saya nggak mau saya nggak mau ada omongan di spesialin. ah gitu ah mm -hmm. udah lebih baik saya izin mm -hmm. saya izin pak saya izin pamit mm -hmm. mau kemana lagi nggak mm -hmm. enak pak di sini ada orang tua saya sama adik saya mm -hmm. saya nggak enak sama teman-teman lain takutnya mm -hmm. saya nggak latihan saya latihan lelah tapi saya main mm -hmm. ya kan ah. saya nggak mau gitu ah yeah. saya keluar keluar, dia ya baru kesampean itu pas-pas playoff itu suruh pulang saya pulang ya, hmm. mau tahu saya nggak ada nego-nego ah di situ, nggak hmm. ada nego sama sekali sama Pak Rudi, Almarhum Berapa tahun waktu itu di Persika, bu? Ada ah, enam tahun tujuh tahun ya? Tujuh tahun, sempat ke Badak Lampung, Badak Lampung, sempat ke juga ke uh, Cilegon Batam itu apa? Cilegon. Eh Cilegon kemudian yang terakhir sebelum 2019 lu balik itu ke mana dulu tuh tim mana dulu tuh kemana ya Bojonegoro kalau nggak salah Bojonegoro. pokoknya terakhir 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 lu di mana badak Lampung apa di mana Lampung Sakti Lampung Sakti uh -huh. oh iya Lampung Sakti ya, iya. Nah, Lampung Sakti itu pun izinnya berat ah meninggalinya ah. kenapa lagi itu kan Nova Arianto ya uh, iya hmm. saya berat Bang Nova dulu megang ngajak udah lama nggak mm -mm. pernah kesampaian juga, mm -mm -mm. kalo saya, mau ayo sini bareng kerja bareng sama gua ada Kusnova sekarang, mm. kan. iya coach nanti ya, nah terus nggak sampaiin, ya dulu pas Liga tiga, oh iya Liga 3 Lampung Liga tiga, Liga, Liga 3, kan, Liga tiga, ya saya dapat tawaran sana terus saya izin dulu sama saya izin saya konsultasi dulu sama keluarga sama mm. istri, udah nikah tuh. Udah nikah, sama, punya anak. udah punya anak Kontrak? 3M <laughs> Kontrak ya.. Triliun ah <laughs> Triliun Amin <laughs> <laughs> Oke berarti terakhir Lampung Sakti ya? Lampung Sakti Lampung Sakti sebelum airnya ditarik sama.. Balik lagi Coach RD kan? zaman uh -uh. Zaman Coach RD Nah gue berbicara gini Mun uh, Itu kan kalau dalam statistik itu kan Lo up, up, down, up, down, yeah. down mm -hmm. gitu kan tiba-tiba uh, ada di tim besar kemudian uh, apa namanya naik lagi ke Liga, uh, ke Liga 1 kan pada saat 2019 kita pakai pekan sari itu kan Liga 1 kan Liga satu nah ketika berbicara tentang 2019 ini ini kan uh, lu kembali lagi uh, seorang Munadi kembali ke uh, tempat asalnya itu kan mm -hmm. uh, kasta tertinggi sepak bola dan itu anak ada di Bogor kira-kira uh, gue pingin tahu gitu sebesar apa sih pada saat itu tantangan lu untuk membela tim yang uh, akhirnya menjadi kebanggaan uh, masyarakat Bogor. Hmm. Persikabo 1973 gitu loh. kan itu kan ada pertaruhan batin juga. Yeah. Pastilah ya. Tapi kita berbicara sederhananya aja. Lu pada saat itu ketika kembali ke uh, apa namanya? Bagaimana proses lu ketika akhirnya RD uh, memanggil lu? dulu ada seleksi ya, ya? seleksi pemain lokal. Heeh. Mm -mm. Ah aku tahu. Yeah. Dan pertama pun saya datang AA yang <laughs> ini -ini. Rizky, Rizky, Rizki Tanjung, Rian. Eh uh, Tanjung sama Rian iya kan? Uh. Oke, okay, di Pusdik ya, Waktu ya? uh. Oke. Okay. <laughs> saya dengar, tapi sebenarnya kamu nggak waktu itu nggak usah ikut tes. Ya yeah. <saat> ya kan udah 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 pasti masuk <laughs> waktu itu ya kan ya kan saya juga profesional juga a ah. oh iya nah, iya kan iya karena kan ya saya introfeksi juga dah hmm. saya dari Liga tiga, a iya kan dari Liga 3 tiba-tiba tiba-tiba Liga 1 Liga satu. hmm di tim Persikaboni hmm. kan dulu <sus> masih Pestira Persikabola ya. Hmm. Hmm. hmm ya saya pengen apa ya seleksi ini? jangan sampai saya Hmm, bu apa sih kayak beli kucing, kucing di karung. dalam karung? Hmm. saya ingin bukti ini, gua dari liga tiga, tapi gua bisa mampu, mm -hmm. bisa mampu bersaing mm -hmm. sama teman-teman yang udah levelah mm -hmm. liga satu, mm -hmm. ya kan? ya alhamdulillah dengan kus rd-nya mm -hmm. dan teman-teman semua mm -hmm. welcome welcome iya lah welcome <laughs> saya bahasa <masih> inggris saya <laughs> udah berapa ya welcome <laughs> welcome bukan welcome. Okay. welcome ya bukan welcome, welcome. <laughs> jadi <laughs> intinya lu balik ke Liga 1 itu sebagai uh, bisa lu katakan itu adalah sebagai anugerah anugerah dan jujur ya jujur ya uh, kalau bahasa jurnalisnya itu itu harusnya menjadi pembuktian lu iya ketika nah. lu naik kasta lagi Mohon maaf ya, hmm. seorang pemain bola itu tidak hanya dilihat dari postur. Hmm. Messi. Kalau bisa dilihat postur mungkin yeah. akan ada pemain-pemain tinggi yang mendapatkan Ballon d'Or. Messi mendapatkan Ballon d'Or. Yeah. Ibarat kata, "Nah, lu sekarang dengan kondisi yang ada pada saat itu kemudian kembali lagi ke Liga 1, apa yang tertanam dalam hati lu?" Pada saat itu ya, hmm. pada saat itu, lu ibarat kata gua sekarang nih. Ya gue sekarang ya, media officer versi kabut tiba-tiba jadi manajer kan gitu, hmm. ditunjuk sama uh, presiden klub itu kan sebuah anugerah, dan itu pasti ada. Uh, uh, apa namanya transisinya? Itu hmm. mengembalikan mental, ada nggak pertanyaan? Misalkan gini, gue bisa nggak ya di Liga Satu? Hmm. Ada seperti itu, mun ada terus ngobatinnya. Gimana biar lu percaya diri? Nah, ya? ngobatinnya gini ya, ya dengan... Apa yang sudah ada dan sudah punya di saya, pengalaman saya? Mm -hmm. Ya, saya pede aja. Mm -hmm. Gue bisa mm -hmm. apa yang yang dulu-dulu yang nih, yang pengalaman saya nih ya. Gue bisa nih, mm -hmm. ya kan? Gue caranya, oh, Liga Satu, gue Liga Satu nih, mainnya kayak gini, 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 mm -hmm. gini. ya kan? Ah, gue pasti bisa, mm -hmm. udah bisa saya lah ya sebelum sebelum gas pokoknya. sebelum latihan ya gas aja udah pede aja hmm. pede aja dan tantangan motif saya apa udah nama ada dulu ya PS Tira Persikabo hmm. Persikabo hmm. itu kan. saya mau nunjukin nih Persikabo oh, Persikabo naik lagi hmm. gue balik lagi nih hmm. nah, dalam arti ya buat Persikabo nih rumah a hmm. Versi kabo adalah rumah rumah a hmm, 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 hmm. kalau a mau balik balik ke rumah udah nyaman nih tapi saya pengen buktiin kayak gimana sih a ya. benar 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 berarti itu lu balik ke rumah tapi nggak mau atah gitu kan iya gue pengen harus membuktikan iya lah itulah 2019 oke okay. sebelum kita lanjut uh, bagi teman-teman atau fan Persikabo fans yang ingin bertanya untuk Munadi silakan uh, sampaikan di kolom komentar nanti kita bacakan ya sekali lagi uh, ini adalah podcast episode kedua ya kedua tapi ini kita episode pertama di tempat studio baru Persikabo uh, 1973 nanti selain ada studio uh, Mr Aceng dan teman-teman akan menggrade tempat ini menjadi sebuah studio foto kemudian ada versi Kabo store. Uh, store. Insyaallah doain mudah-mudahan akhir tahun ini sebelum ada uh, sebelum kita merayakan hari ulang tahun Persikabo uh, nanti Desember ya. 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 Kita uh, store-nya udah ada sekedar informasi aja jadi kalian tidak akan uh, apa namanya? tidak akan kesulitan untuk mendapatkan pernak-pernik terkait dengan uh, Persikabo 1973. Oke, okay, ada pertanyaan Bram? Lanjut dulu. Oke, okay. Mun. 2022, 2023, dengan tanda kutip, yang kalau sekali lagi gue bisa bahas, uh, apa, gue sampaikan bahasa jurnalisnya dalam tanda kutip ini, ini masa transisi ya, hmm. ketika kita 2020 ya. Pandemi. Pandemi hilang, latihan, 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 tidak ada pertandingan 2021, 2021, ah. 2022 kita ganti format kompetisi menjadi uh, bubble to bubble, akhirnya kita roadshow mm -hmm. uh, ke Jogja, Tangerang, Bekasi, kemudian akhirnya kita di Bali ya, kita di Bali oh. uh, <laughs> sampai akhirnya kita melihat muka Cak Tedi kayak bule itu, kan? <laughs> <laughs> itu di Bali kan, benar nggak? Uh, ya, tapi uh, Terlepas dari itu, pencapaian kita kemarin itu kan posisi sepuluh ya? Sepuluh Sepuluh, sepuluh Kita terakhir uh, Madura. mengalahkan Madura United ya uh, Alhamdulillah itu sebuah pencapaian dalam dalam tanda kutip ya Kita banyak sekali pada saat itu versi kabo 1973 ini Mengalami hal yang uh, bisa dikatakan bahwa uh, menjadi sandungan ya hmm. uh, Dari mulai banyak kehilangan pemain karena banyak yang ke Timnas kemudian ada juga yang uh, covid, uh, dan situasinya juga tidak memungkinkan karena tidak tidak ada supporter. Ya, iya. tidak ada supporter yang datang. Nah, berbicara tentang musim sekarang nih, sama hmm. uh, kamu, Catedi kemudian delapan orang pemain adalah uh, roh dari tim ini, uh, kemudian datang Coach janur hmm. Ya kan, Coach janur dan sekarang kita ada di posisi tujuh, loh, tujuh. Dalam tanda kutip lagi, banyak orang yang menyaksikan bahwa... Uh, dengan pembelian pemain <laughs> seperti ini kita uh, ya uyuhan kan gitu yeah. uyuhan tapi uh, banyak juga orang yang nggak tahu apa itu yang menjadi apa namanya yang menjadi modal utama kita sehingga kita bisa bersaing di sepuluh besar sampai pekan sebelas ini. Nah. nah kita berbicara dulu awalnya nih. Hmm. Ketika kamu tahu bahwa kok Janur ditunjuk sebagai pelatih di kepala di versi sembilan belas apa yang terpikirkan dalam otak kamu. Kamu pernah bersama beliau di Pelita Jaya? Belum, belum. Belum. Belum ya. Berarti ini pertama kali kan? Pertama kali. Nah, pertama kali. Apa yang ada dipikirkan, yang dipikirkan pada saat itu? Uh, berarti apa Janur nih. Hmm. Pertama kali ya. Pertama kali kaget ah. Kenapa kaget? Ya kaget lah. Kan abah biasa aja. <tuk> <tuk> kaget kenapa? Enggak ada dalam pikiran G ya. kita pakai pakai pelatih asing ya. Pak Cuma coach, R uh, coach RD. Coach RD sama Listiadi. Enggak, sama coach Rudi Eka. Coach Co uh, sisanya Ivan Kole kemudian Katanya ini. asing. Ter, uh, asing. Uh -huh. Terus kaget bikin kaget? Kaget, Kagetnya gini loh. Siapa pelatihnya uh, yang sekarang. Pak Haji Kujanur Uish. Siapa yang nggak kenal ya yeah. Versi juara, mm -mm. ya kan, tim-tim besar, saya mm -mm. kaget dan ya saya berharap cuma satu, walau kujanur, kujanur pelatih mm -mm. dalam hati saya cuma satu. Mudah-mudahan bisa ngebawa tim ini dan mm -mm. bisa mengayomi dan membawa anak-anak mm -mm. lebih lebih nyaman lagi mm -mm -mm. untuk 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 hasilnya. Itu kan kita, harapan tuh. Harapan. Tapi tentu sekarang kan sudah 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 merasakan bagaimana dilatih Coach Janur. Iya, sudah merasakan. Kumaha tuh? Sedap. <laughs> <laughs> Jadi eh uh, Janur ini adalah salah satu pemain yang tega, uh, pelatih yang tegas ya. Yes. Dia tidak mau uh, apa namanya pemainnya itu kedodoran di masalah fisik ya. Nah, benar kan? Benar. Nah, ketika berbicara tentang masalah fisik nih Mun hmm. kita udah 11 pekan Betul kan? 11 pekan ya. 11. 11 pekan kita uh, hanya kalah 4 kali. Kemudian 3 eh ka, uh, 4 kali menang. 4 tambah 4 8 kan? Eh uh, 3 seri. Hmm. Nah, kita kan berbicara dengan pola latihan yang disam, uh, yang diperaga uh, apa namanya yang diberikan Coach janur Bagaimana pendapat kamu dengan materi latihan setiap harinya ini? Materi-materi setiap latihan tuh yang, yang utama, yang pertama ya pasti hmm. Fisik hmm. Dan lebih sering ke Taktik Taktik hmm. taktika apalagi ya Kayak kujanur Janur baru ya hmm. Baru di tim ini nih hmm. Ya kan ee... Berapa bulan sih persiapan tuh? Kita tuh Kita itu ee, puasa Code Janur itu di Uh, sebelum Lebaran itu, coach Janur itu di ini diumumkan, ya kan? Kita bulan setengah kali ya. Lebaran kemarin bulan apa? Habis Lebaran Mei, Juni ya. Dua bulan. Kalau nggak salah dua bulan. Belum kepotong sama piala presiden. Ah, piala presiden, nah. piala presiden nah. acak-acakan kan? Acak nah, ya itu. dalam tanda kutip bukan acak acak-acak. Kita juga ya kita satu kali menang satu seri satu kalah kan dan kita itu memang, memang uh, gak lulus. tapi gua bicara terkait dengan materi pelatihan coach Janur ini materinya bagus ah hmm. bagus serius serius poin <laughs> poin <Point> lagi coach <laughs> <laughs> bagus 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 uh, top ya sama anak-anak enggak -anak. gua, gua, gua gua gini loh karena kan uh, se sebelas pemain ya sebelas pemain yang dipertahankan itu uh, kita hitung aja Teddy Diki Sahrul Kita hitung ya Dimas Didik. Enggak, dari belakang dulu Didik, Didik Andi Andi Luki Luki Gilang Gilang uh, Roni Sugeng Roni Sugeng Saya Munadi Dimas Derajat uh, Siapa lagi ya? Siapa lagi? Aku oh, jangan alih yang kehitung Berapa ini nanti gua pulang ke mes ini? Eh uh, <laughs> Udah. Gilang Ginarsa. Udah Gilang tadi. Belum Gilang Ginarsa. Ada 11 lah. 11. Dengan 11 pemain yang ada, kemudian ada tambahannya itu sekitar dua uh, 20. Iya kan? Hmm. 20-an. Dan, dan kita tampil di pilpres Presiden nggak lolos loh. Bagaimana pada saat itu kamu menyikapi kedalaman yeah. tim ini? Ah. Sepak bola tuh walaupun kita pemain profesional tuh pelatih ya. Hmm. Intinya pelatih ya. Pelatih menggabungkan semistri beberapa karakter hmm. loh, ah. hmm, hmm, hmm. nggak Enggak segampang itu loh, ah. Hmm, hmm. Dan butuh proses. Hmm Ya hmm. Gimana susahnya di pelatih. Hmm, hmm, hmm. dengan lagi masa-masa persiapan, tiba-tiba ada pre-presiden, kita lagi persiapan nih, hmm. lagi persiapan fisik atau apa. Ya kita kan belum ada belum ada istri-istri lah. Iya, ah. mm -hmm. jangan coach Kuc coach kan kan coach kan lagi menja menglihat nih, oh karakter satu sama lain ini begini nih. Ada komunikasi coach Janur sama. Ada. Orang? Apa aja? Ada. Begini? Apa yang ditanyakan? Ada. ada. mau tahu aja. Hahaha. Ayam goreng sehati. Ada. Mana bisa dibaca. <laughs> uh. Tapi nah, itu itu, itu itu rahasia dapur ah. Oh rahasia dapur. <coughs> Tapi kalau berbicara coach Janur kan memang beliau udah ini ya, udah udah punya uh, pengalaman. Pengalaman. Ya. Ah memang dari pemain kemudian asisten pelatih, kemudian hmm. pelatih uh, terakhir dia di Barito, sebelumnya di Persibaya, kemudian sekarang di Kita hmm. gitu. Nah, gue berbicara tentang kedalaman tim. Lu yakin tim ini sekarang ada di posisi 7 mengalahkan Bali United? Yakin, yakin. ah Yakin. Lah. yakin. Kenapa kan ada yakin? perjalanan kan? Ada ada perjalanan yang membuat itu ya lu, lu yakin gitu. Nah, yakin lah Apa yang membuat lu yakin? Yakin kenapa ya? Karena kita udah latihan udah kompak, sama -sama. udah kekeluargaan, mm -hmm. satu sakit satu semua mm -hmm. semua sakit juga. Berarti kondusif ya? Hmm. Didukung sama teman-teman sporternya kayak gimana? Yakin mm -hmm. lah. Mm -hmm. Siapa yang nggak yakin kita? Yang pede, mm -hmm. ya kan? Kita yang penting kita setiap pertandingan kita berusaha, mm -hmm. berusaha, ikhtiar. Uh, ya? kita kasih yang terbaik mm heeh, -hmm. ya kan ya e, kalo kalau emang rezekinya kita menang ya menang hmm, kalau kalah ya memang Kami harus kalah kalah. yang penting kita udah pede yakin loh mm -hmm. setiap pertandingan kita ini harus wih gua tapi gua jujur gua pingin nanya sama lu sebenarnya kondisi tim ini seperti apa di dalamnya gitu loh kondisi karena timnya. gini karena gini loh kalau berbicara tentang sekuat tim ini tentang sekuat tim ini kan hmm. gitu bisa bisa dikatakan bahwa Persikabo 1973 ini Uh, Kalau pengam, pengamat uh, bilang itu uh, bisa dikatakan bahwa tim yang tidak, ter, tidak diperhitungkan sebelumnya, tapi tiba-tiba menjelma. Itu yang bahaya. Ah. Uh, uh, itu, yang itu, bahaya. itu yang bahaya. Uh, itu setuju, tapi itu kan, kan bahaya, ada modalnya uh. tuh di dalam. Kondisi timnya seperti apa, mun? Intinya kompak semua. Hmm, Intinya. Berarti lu sebagai pemain senior belum pernah menyidangkan ribut-ribut pemain muda. Belum, ah. <laughs> belum, main muda belum saya sidang, belum ya, belum, belum pernah ya, belum. berarti kondusif ya? kondusif, kondusif ini, kondusif nih. Pak. Hmm. Eh ketawa latihan ketawa ketawa tapi dalam arti ketawa kita latihan porsinya serius serius, hmm. happy happy gitu hmm, ah, hmm, di luar hmm. lapangan happy, kita nggak ada saling lu pemain senior, lu pemain junior, nggak hmm. ada, ah. kita sama-sama, sama-sama ah. hmm. nih, sama-sama hmm. apa saling menghargai di lapangan nih, di satu lapangan nih, kita sama, sama ya, sama, nggak ada, gak ada ya. lu pemain senior di luar lapangan, nah baru lubang, hmm. ah om itu, ah. tapi kalau di lapangan, gak di ada. luar beda, tapi di lapangan b, sama, b sama, karena okay. kenapa, kalau ah, kalau kena di beda-beda ini kayak takut loh anak junior hmm. kalau misalnya, eh loh sih hmm. nggak ada, hmm. sama semua. Nah itulah kekompakan kita. Oh, berarti kita kompak ya? Berarti oh. modal dasarnya memang dikompak ya? Kompak. Kompak ya dari Kompak Kompaknya Kompaknya kerja Sanyo, keras. Kompak kerja keras ya. Hmm, hmm. E, berarti dari awal sampai akhir sampai pekan sebelas ini modal utamanya adalah kompak ya? Kompak kekeluargaan. Ah. Intinya kekeluargaan. Oke. Okay. Sebelum kita lanjut ke part terakhir ini, ke bagian terakhir ini karena ada waktu lima menit lagi ya. Yang punya studio udah melotot-melotot. <coughs> Belum ngopi kali. Ya. Ya. Minum mula, minum mula. Minum. Oh, okay, ah, minum mulah. Minum mulah. Minum. Orang lagi <laughs> iklan lah Oh, iklan Saya minum mulah. Iklan Minum mula nah, gitu. Jadi, uh, bagi teman-teman yang punya usaha UMKM di Bogor uh, kelas menengah apapun itu bentuknya, yang penting Uh, jualan Jualannya halal, uh, silakan hubungi uh, apa namanya versi Kabo official official Instagramnya, mau Twitter ataupun di email, uh, silakan aja. Uh, nanti kita akan tampilkan di running tag di bawah ini. Yang penting ada di Bogor, jadi home base-nya ada di Bogor silakan kalian uh, komunikasi mau itu lewat DM ataupun uh, lewat <coughs> message yang ada di di email kita. Nah uh, dan juga kalian jangan lupa sekali lagi harus saya sampaikan uh, ini adalah podcast uh, episode episode kedua di live podcast uh, temanya lebih dekat bersama Persikabo kemarin kita sama Coach Janur sekarang sama pemain senior uh, Kang Munadi paling muda uh, paling muda ya iya paling muda oke nggak ada kalau orang muda itu dompetnya tebal kan <laughs> gitu kan <laughs> jadi uh, untuk kedepannya silakan aja kalian interaksi dengan uh, tim media Persikabo jika kalian ingin uh, memasang uh, apa namanya nama perusahaan kalian uh, saat kita podcast live ataupun nanti uh, di acara bincang yang lainnya. Nah uh, selain itu juga kita pasti uh, nyampaikan juga sekali lagi nih bagi kalian yang ingin uh, apa namun mendapatkan uh, pelayanan terbaik terhadap kamera kalian, entah itu untuk apa namanya untuk memperbaiki atau membeli kamera atau menyewa. Ini menyewa ya, bukan meminjam selamanya ini menyewa. <laughs> Ini harus uh, harus disampaikan jangan sampai Aceng Production nguber-nguber yang menyewa ya kan pasti kalian ketahuan tenang ada tim serinditnya. Jadi kalian silakan uh, hubungi Aceng Production itu ada di IG-nya juga uh, itu reparasi uh, apa na, perbaikan kamera, penyewaan kamera, penyewaan HP yang terbaru pun ada buat prewedding ataupun hal lainnya juga ada dan ada sponsor lainnya ada MNC Spot IMC ya IMC, IMC uh, rumah sakit kemudian ada juga kiosk ada bulanan ada artaga peduli kemudian sbo.net dan yang paling penting bagi kalian semuanya ketika kalian ingin uh, menya, uh, apa namanya ingin mengiklankan produk kalian semuanya silahkan kalian uh, DM di official versi kabu ya hah oke okay. ini season terakhir nih Eh, di Persikabo uh, Podcast lebih dekat uh, Bersama Persikabo 1973 uh, Sama Bang Munadi Mun Siap pak Ingat lawan Bali United kita menang berapa? Bali Bali United kemarin menang seberapa? 1 satu 21. Tanggal 30 kan hmm. Tanggal satunya kita ada tragedi Kan Iya. Yeah. Nah sebagai pemain bola gue pingin nanya, lu dekat sama supporter, uh. melihat kejadian itu seperti uh, tragedi kanjuruhan yang sampai sekarang itu update nya 135 ya, yang meninggal ya, 135 hmm. yang meninggal, apa yang ingin kak kamu sampaikan, bentuk kepedulian seorang munadi dari versi kabus 1973 terhadap tragedi itu, apa, sangat ya, disayangkan, sangat hmm. sayangkan dan ini buat pelajaran kita semua. Hmm tidak apa ya jangan saling menyalahkan hmm. kita saling introspeksi diri semua Interfeksi. dari pihak the sporter hmm. Hmm. stakeholder lah ya, nah, ya. Nah. usutuntas nah. terutama ya. ya dan sepak bola ini adalah hiburan hmm. ah, rakyat hmm. jangan sampai ada korban-korban hmm. lagi hmm. Ya. Hmm. saya berharap cukup hmm. cukup terakhir ini mm -hmm. jangan ada lagi korban lagi mm -hmm. ah. mm -hmm. gitu ah. dia mm. saya berharap ya pokoknya jangan jangan sampai terjadi lagi ya ah. apalagi di stadion ya apalagi di stadion ah. okay. sayangi keluarga mm -hmm. kalian ya nonton uh -huh. ya kalian nonton mm -hmm. yang masih bujangan mm -hmm. masih ada kedua orang tua mm -hmm. yang udah punya keluarga sayang mm -hmm. inget mm -hmm. gitu, ah. dan okay. dan apa ya dan Ya dan menyampaikan duka lah ya, duka cita. Hmm. Kita sama ya dari persibabel 1973 kita menyampaikan duka yang mendalam untuk uh, supporter arema fc. Uh, saya yakin semuanya juga tidak ingin hal itu terjadi, ya. tapi itu udah garisan dari Tuhan, takdir dari Tuhan tidak bisa dihindari. Cuma untuk kedepannya mungkin ada ikhtiar hmm. yang lebih baik lagi dari semua stakeholder sepak bola. Ya nasional ya? Ya, ya agar kejadian itu tidak terulang lagi bagaimanapun juga ketika sudah terjadi pasti kita berharap ini ada pengusutan tuntas uh, agar kedepannya uh, sepak bola Indonesia juga. lebih baik lagi lebih ya baik punya. lagi oke okay, berbic uh, berbicara tentang supporter ini Persikabu punya supporter nih. Ya, pasti ya bagaimana hubungan kamu uh, dan melihat antusias masyarakat Bogor supporter Bogor terhadap Persikabu ini kalau saya hmm. melihatnya ya Alhamdulillah, hmm, step by step, hmm. sudah rame ya, hmm, hmm, hmm. itu yang kita harapin ya, hmm, hmm, hmm. Ya setiap pertandingan rame lah, ya. rame lah, hmm, hmm, hmm. itu aja, dan saya pesan sama supporter semua, hmm, pesan lu ini, pesan, 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 pesan lu sama supporter itu kamera Merah pesan saya sama teman-teman semua anarkis jangan mm -hmm. jangan anarkis ya. Mm -hmm. kita ya beri contoh untuk teman-teman semua mm -hmm. kita supporter yang yang apa yang welcome 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 <laughs> terus welcome dan uh, pokoknya jadikan bogor nyaman lah ya pokoknya bogor tuh nyaman mm -hmm. bogor nyaman gimana kita menyambut teman-teman semua teman-teman supporter yang lain yeah. datang ke Bogor itu, itu buat buat nyaman so bisa mungkin so bisa mungkin di buat bikin nyaman Yaa. nah sekarang sepak bola terhenti tertunda harapan hmm. kamu sebagai pemain seperti apa sepak bola tertunda ya untuk harapan saya ya sebagai pemain loh sebagai pemain ya dengan kejadian yang kenyuruan ya, hmm. ya. kita pun Sebelum.. Sebelum apa ya.. Sebelum Liga mulai Ya.. Harus ada.. Usus tuntas dulu ha. Hmm.. Usus tuntas berarti ya? Hmm. Okay. Ya akan mudah-mudahan secepat lah ya, Cepat.. Hmm. Secepat Mungkin lah hmm. Biar bisa kita bergulir lagi hmm. ya, kita, kita pun semua pemain turut berduka cita hmm. Turut berduka cita dan pengen cepat-cepat liga mulai hmm, hmm. karena ya hiburan kita hmm. pekerjaan kita hmm, hmm. berharap pekerjaan ya pekerjaan ya, buat ya, keluarga juga hmm. ah. intinya kita berharap pengusutan tuntas ini berjalan seiring hmm. dengan uh, kompetisi ya oke gitu kan hmm. oke tanya jawab mana udah Baca ah bacakan oh iya eh, <laughs> jadi dia ini dia ini ini uh, pengusaha kerang jadi lah. jadi namanya kerang sang tapi nggak tahu nggak jelas juga nih sekarang diminta dikirim juga ke mes nggak datang-datang gimana <coughs> mun kalau saya sesi tanya jawab ya kalau saya uh, pengusaha apa pelatih pelatih kenapa karena saya pengen apa ya apa yang saya dapat nih pengen saya kasih ke hmm lebih pemain muda ya. Berada. Berarti pelatih naik Bram. Momen paling membahagiakan di Persikabo kan? Momen yang paling paling membahagiakan di Persikabo dari zaman dulu sampai sekarang. Bonus gede, yang pasti kemenangan. <laughs> kemenangan ya? Iyalah. Oh. Kemenangan. <laughs> Uh, kita <laughs> pernah jadi tim play yuk eh pasti ya pasti ya pasti, pasti berarti tahun 2019 ya mom, uh, uh, uh. Yeah. berarti momen ter momen terbaik itu eh momen terbaik ya bener momen terbaik itu berarti ketika kamu menang ya menang lah kalau kita okay. saya senang masyarakat bogor teman-teman semua senang ya itu terus gimana rasanya kemarin kalah dari bayangkara di kandang sendiri sedih ya <laughs> bisa dardh Ah, <laughs> saya mau keluar rumah Kalah uh. Ada anak kecil uh. Ah Amun Si kamu elehan astrologi Ada, ada beban ya? Ada huh? beban ya? Ada uh. Jadi uh, Selama kita bermain di kandang itu Kita kalah satu kali Ketika itu melawan Bayangkara kalah ke 1 ya? Iya Ada lagi berapa? Kalau pal paling jahil, paling jahil. Hmm. Segila. Bukan, nak. Paling jahil, paling lucu ya. Eh, ini dia nih, Harry Teddy. Eri Teddy. Eri Teddy, mana dia? Panggil, panggil, panggil. Ted. Coba, coba, coba panggil lu, panggil lu, panggil. Masuk prem. Masuk prem, masuk Bah. Itu yang paling jahil. Ini, ini, ini. Eh, eh, matiin dulu teleponnya. Sini dulu. Inilah. Sini sini dulu bentar. Sini 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 sini. Sini, sini dulu. Sini dulu. Ya nggak apa-apa, pakai celana pendek kan pemain bola apa nih pakai celana pendek sini sini. Sini. Pertanyaannya berapa? Ulangi berapa? ya, eh, salah 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 <laughs> salah salah salah. <laughs> salah. salah. <laughs> eh, Pem pemain paling jahil dan paling pendiam siapa? Paling jahil ya ini orangnya. Kenapa? Ya apa ya jadi Pokoknya susah dah. Pokoknya susah. Paling terjail, paling lucu. Jangan malas gitu ngomong itu dikatain pemain terpilih jail itu. Ya sebenarnya nggak jail sebenarnya. Uh, Sefrekuensi. Gitu. Parah dia ngomong. Oke, makasih deh. Ben. Next episode kita sama Teddy pemain terpilih. Ada nggak? <laughs> eh. Terus tadi Pak Ram, apa Paling pendiam. Paling pendiam adalah yang sekarang ya. Andi. Ada paling pendiam lagi. Ya. <coughs> Ali Koroy. Oh, <coughs> Ali kalau sama La ah, Mas Arul, ada dua pemain dari Ternate itu pemainnya. Itu paling diam. Yang diam. Dia kalau di, dia jawab. Di Dijailin, dijailin, diam. Begini, nah, kita yeah. tanya hmm. Oke. Okay. Ada lagi Bram? Pertanyaan terakhir. Hmm. Pertanyaan terakhir. buat anak-anak kecil yang baru Oke. Okay. Itu pesan penting loh. Pesan penting untuk pemain muda di Bogor. Pemain muda. Intinya jangan jangan apa ya jangan gancang ya lu udah menit ya oh 8 menit oke okay. oh. jangan ini ya jangan jangan patah semangat hmm. jangan patah semangat untuk berlatih terus hmm. dan jangan besar kepala itu ya? jangan cepat sombong hmm. jangan cepat puas juga ya? jangan cepat puas oke okay. itu itu oke okay, uh, finally i have to go saya harus pamit selesai uh, Inggris. dari podcast ini uh, bersama Munadi dengan tema lebih dekat bersama Persikabo Uh, mohon maaf jika ada kekurangan baik dari kata ataupun sikap uh, podcast kedua episode kedua bersama Munadi uh, ke yang kita jumpa jumpa lagi uh, dan mudah-mudahan uh, apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya Man. Amin uh, bermanfaat dan semoga kedepannya juga kita lebih tampil lebih baik lagi Amin Persikabu ini memerlukan dukungan Uh, memerlukan dukungan <coughs> untuk masyarakat Bogor baik doa dan juga support uh, kita udah sampai di pekan 11 dengan koleksi 19 poin uh, dari 11 pertandingan dan ini adalah pencapaian yang saya kira bukan dicapai dengan hal yang mudah <laughs> uh, terima kasih uh, buat yang support uh, baik sponsor maupun teman-teman semuanya sampai jumpa di podcast selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih, Mun. Oke. Ayo, Morin. Ini udah